Boy. Detektif Upin dan Ipin gagal. Detektif Ehsan dan Fizi juga gagal. Sekarang serahkan tugas ini kepada tak balik lagi. Kejap lagi. Ambil betik, potongkan pisang. Buah masak, pokoknya rendah. Kecil-kecil berbaju hijau. Sudah besar berbaju merah. Wahai adik-adik, cubalah jawab. Jadi minat kan? Jawablah. Saya tak tahu. Buku nota saya hilang. Saya tak ingat apa-apa. Buku nota janji hilang? Ya. Dan Abang Is adalah suspek utama. Ada pernah lihat buku nota ni? Ada? Di mana? Jangan kacau lah. Enggak bisa gini. Bisa. Abang dah ingat? Masa di kedai tadi, Jaji keluarkan buku nota ni dari beg sekolah dia. Dalamnya ada duit. Kamu berdua pun nampak. Betul? Bila Jaji kira duit? Abang Is. Itulah kali terakhir Jaji lihat buku nota dia. Betul, Jaji? Betul. Kau ada pergi mana-mana lagi? Saya terus balik rumah. Kau dah cari dalam beg sekolah? Sudah, tapi tak ada juga. Buku nota pantun kesayangan saya sudah hilang. Buku tu tak hilang. Ada dalam beg sekolah Jaji. Cari betul-betul. Mana tahu? Sebab abang yang letak. Kau dah siap belum? Kau? Itulah, tak sempat nak buat. Aku pun. Habislah. Nanti cikgu marah. Aku dah siap. Cantik kita lukis. Nasib aku tak jadi detektif. Kawan-kawan, tadah! Saya sudah jumpa buku nota. Iya, kau jumpa kat mana? Semalam. Oh.
Saya sangat suka hati. Terima kasih, kawan-kawan. Sama-sama. Seronok juga jadi detektif ni. Nanti boleh main lagi. Selamat pagi semua. Cikgu, kerja sekolah saya sudah siap. Mimi. Latihan CV kita orang. Betul. Kenapa? Hah? Kau tanya kenapa? Ini, kenapa kau tahu? Telur ayam. Semuanya salah. Kita orang tersilap isi je. Akak jangan risau. Senangnya jawab. Nantilah akak tunjuk ke opah. Janganlah. Kenapa? Takut? Upin, Ipin. Diorang cuai, opah. Sampai salah isi jawapan dalam kotak. Nasib baik latihan je. Kalau ujian, kan dah gagal. Itulah, tak reti semak. Tak sempat. Ha, hairan kan? Dua-dua dapat markah kosong. Jawapannya pun sama. Sekarang, siapa tiru siapa? Upin yang tiru Upin. Mana ada Upin yang bagi tiru? Samalah tu. Dahlah tiru. Salah pula tu. Kenapa jadi macam ni? Upin Ipin kan budak cerdik. Betul. Opah. Lepas ni kita orang janji akan buat betul-betul. Janji tak cuai lagi. Dan tak nak tiru lagi. Janji. Janji. Besok ada latihan safe lagi. Hari-hari ada apa? Esok kena buat safe 3. Dah hafal ke? Mestilah dah. Opa dengan akak dengar ya. 1 kali 3. 3. 2 kali 3. 6. 3 kali 3. 9. 4 kali 3. 12. Senang ke sini ni? Betul. 5 kali 3. 15. 6 kali 3. 18. 7 kali 3. 21. 8 kali 3. 24. Wah, banyak ni nombor. 9 kali
kali tiga. 30. 11 kali tiga. 33. 12 kali tiga. 36. Ha, pandai kan kita? Yes! Semua dah hafal sifir? Bagus! Kita buat dua-dua. Siapa nak mula dulu? Saya! Saya nak main! Aku pula! Satu kali tiga! Tiga! Dua kali tiga! Enam! Tiga kali tiga! Bagus! Ipin! Sambung sifir empat pula. Marah lagi. Itulah. Kalau akak tanya nanti, apa kita nak cakap? Nak cakap apa? Tak ada apa-apa. Jangan marah. Tukar baju cepat. Lepas tu mari makan. Apa hal ni? Nakal. Gagal. Mulai hari ini dan hari-hari seterusnya, akak akan ajar korang sifir sampai pandai. Panggil akak. Jelah belajar. Esok kan? Selalu macam tu. Kita orang pergi dulu. Mari sambung belajar sifir. Belajar lagi? Penatnya. Tadi dah belajar. Isulah pula. Wah, ini budak. Ambil ni. Banyak cakap. Duduk.
Lagi tak siap, jangan bangun. Upin, Ipin. Rajinnya cucu opah belajar. Macam ni lah opah sayang. Nanti jadi budak pandai. Kenapa hari itu susah sangat? Hari itu belum bersedia lagi, cikgu. Betul. Lagi pun kakak kita telah berusaha mengajar kita orang. Betul tu? Jadi, kita orang pun berusaha belajar sungguh-sungguh. Ha, satu contoh yang baik ya, murid-murid. Usaha tangga kejayaan. Upin dan Ipin telah buktikan. Murid-murid patut ikut. Lulus opah? Sukalah tu. Mestilah. Terima kasih akak sebab ajar kita orang. Sama-sama. Eloklah kau teruskan aja. Ajar dia orang. Kalau tidak, dia orang lalai nanti. Terus tak kisah. Upin, Ipin, macam mana? Sedapnya. Tak menyempat. Kak, Fizi nak belajar sama-sama. Kita orang lulus baca CV sebab akak ajar. Jadi, dia pun nak belajar dengan akak. Biarlah dia belajar sendiri. Tapi dia kata belajar sorang-sorang cepat mengantuk. Kasihan, dia tak mampu nak bayar tuition. Akak kan baik hati, pandai. Bolehlah kak. Boleh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai pun kau. Mari masuk.
bang, tungguin aja bang. Kok suaranya kayak zombie bencong? Kamu gila, mereka udah dekat. Kita naik motor ini aja. Mau kemana kita? Sebagai pria sejati, aku harus menyelamatkan Haniku tersayang. Dunia kiamat masih mikirin gebetan. Dasar gak punya otak. Han. Ini Jojo sama Mr. Beams. Bukain Han. Kita bukan zombie. Kak Jojo masuk-masuk cepat. Banyak zombie. Kamu sendirian? Orang tuaku lagi di luar kota. Tapi kondisi mereka gimana? Mereka aman. Aku takut banget. Aku gak mau mati nih makan zombie. Selama ada aku, kamu pasti aman. Kak Jojo. Hani. Kak Jojo. Hani. Pak, mohon maaf, Mas, Mbak. Ajal kita tinggal menunggu waktu loh ini. Zombinya udah pada assalamualaikum tuh di depan pintu. Aduh, ada jalan belakang nggak? Ada. Zombinya pada ngumpul. Wah, si Becok Sleport juga di situ. Han, itu mobil kamu. Iya. Kuncinya? Sini. Tapi aku pelaku, jalan ke mobil itu sendirian. Oke, kita bertiga lari bareng sana. Satu, dua, tiga. Oke, ayo jalan. Tunggu. Kok Jojo mana? Kok dia gak ada? Jangan, aku masih suci. Ada. Kok nggak jadi dimakan? Zombie kan makan otak manusia. Si Jojo beneran nggak punya otak ternyata.